Coba Anda bayangkan sekarang dengan warna kulit saya, dengan bentuk mata saya, ternyata kandungan ras Chinese-nya, Tionghoa-nya, saya jauh lebih besar daripada Grace Natalie ya. Nah, saya kira ini juga fakta yang mengejutkan juga buat Grace Natalie, sehingga dia nggak bisa sewenang-wenang mengaku sebagai seorang Tionghoa gitu. Saya merasa lebih berhak sekarang merasa sebagai Tionghoa daripada Grace Natalie. Keberagaman adalah takdir, jadi terimalah takdirmu, anak muda Indonesia, bahwa kamu hidup di masyarakat yang beragam. Jadi terimalah takdir sebagai bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu tujuan, yaitu apa? Kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bersama.